Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih berdialog bersama-sama dengan Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo. Saya kembali ke Pak Nusirwan, jadi kapan nih Pak akan diumumkan Bacawa baca wapresnya? Kenapa kok terburu-buru? <laughs> Cuma nanya agendanya Pak, bukannya uh, terburu-buru sih tapi kapan tanggal kira-kira penasaran kita ya itu tentu nanti pada uh, momen yang tepat yang sesuai dengan uh, persiapan dan menerima pendapat dan masukan dari berbagai pihak melihat situasi dan melihat uh, perkembangan dan kebutuhan tuntutan secara nasional dan itu semua tinjauannya itu secara lengkap, secara menyeluruh. Karena ini kan saya berkali-kali saya mengatakan di media bahwa memilih pasangan calon pimpinan nasional itu, presiden dan wakil presiden itu kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Untuk memimpin Indonesia yang demikian besar, demikian luas daerahnya, penduduknya besar, tentu dengan pertimbangan yang cukup mendalam, cukup luas, cukup uh, komprehensif untuk uh, menilai kapasitas dan sebagainya. Jadi tentu pada saat ini masih cukup waktu untuk uh, uh, proses melakukan evaluasi dan analisa tersebut masih cukup waktu. Maka persiapan-persiapan uh, yang lain yang lebih uh, juga membutuhkan persiapan ya seperti tim pemenangan nasional ini kita dahulukan untuk segera bisa mempersiapkan diri dan segera bergerak. Itu saja yang mungkin kami perlu sampaikan. Eh, tapi mungkin sedikit lagi Pak, uh, dari nama-nama waktu itu kan Bu Puan pernah bilang ada 10 nama terus mengerucut kepada 5 nama. Apakah sekarang sudah mengerucut lagi mungkin ke 3 nama begitu? Uh, nanti menuntut bahwa pada perkembangan selanjutnya tadi juga ada pertemuan para ketua umum yang dipimpin oleh ibu oleh Bu Megawati dan tentu uh, ada beberapa hal yang ma pada dinamika dan perkembangan tentu menjadi bahan masukan bagi semua pihak dan tentu nanti akan dibahas pada saatnya untuk sampai kepada kesimpulan uh, nama maupun saatnya yang tepat untuk disampaikan. Baik saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, uh, kita tahu bahwa Pak HT juga pernah mengajukan Pak TGB ya uh, untuk menjadi baca Wapres dari Perindo untuk uh, Mas Ganjar. Apakah sampai sekarang uh, masih terus diajukan dan uh, seberapa besar peluangnya kira kira? Ya, nama itu kita sedorkan ya sebagai satu alternatif pilihan. Saya kira nanti ketua partai akan uh, berbuk. sebelum diputuskan satu nama, semua nama yang sudah disebut-sebut itu semua masih uh, berpeluang ya. Dan saya pikir TGB adalah tokoh yang kredibel ya. Kira-kira kalau dipasangkan dengan Ganjar itu dia akan menutupi kekurangan-kekurangan yang kira-kira dimiliki oleh Ganjar Pranowo. kalau Misalnya kan Pak Ganjar selama ini elektabilitasnya menguasai Jawa. Di luar Jawa masih uh, kurang ya, dan Pak TGB tokoh di luar uh, Jawa. khususnya di NTB siapa yang nggak kenal beliau ya. Uh, pengalaman juga kurang lebih sama. Eksekutif legislatif uh, pernah mereka arungi dan uh, sukses ya. Jadi kita tunggu saja, tapi bagi Perindo kan itu bukan harga mati. Kita hanya memperkaya suasana pilihan tokoh-tokoh yang ada. Kita mau kasih tahu bahwa sesungguhnya di koalisi Ganjar ini itu penuh dengan tokoh-tokoh kredibel. Jadi kira-kira Ibu Mega itu tutup matanya pilih siapapun di antara tokoh-tokoh itu cocok lah ya. Gitu Mas David. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Pak Yusuf yang sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Demikian juga, Pak Nusirwan. Terima kasih banyak, kita tunggu lagi kasih. nanti pengumuman selanjutnya. Apa yang akan dilakukan oleh koalisi ini makasudnya, untuk makasudnya, Indonesia Yusuf, yang lebih baik? Terima terima kasih, selamat mbak malam, mbak dan mbak salam mbak sehat alam. selalu. Ya, 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 dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kami akan kembali usai jeda berikut untuk informasi selanjutnya.